Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Sahabat sekalian, siapakah di antara kita yang tidak pernah merasa sedih, merasa gundah gulana, merasa galau? Lihatlah kisah Zannun Nabi Yunus alaihissalam dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87 dan 88. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dhannuni idzahaba mughadiban." Dan Zannun Nabi Yunus alaihissalam tatkala dia pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya. Fa dhanna allan naqdir alaihi. Dia mengira bahwa kami Allah Subhanahu wa taala tidak mampu, tidak akan menjadikan hidupnya sempit. Ternyata Allah takdirkan Nabi Yunus alaihissalam dimakan, ditelan oleh ikan paus. Tentu secara akal dan logika dia akan kesulitan, boleh jadi dia akan mati. Dalam kegelapan perut ikan paus, siapa yang bisa menyelamatkannya? Maka di saat-saat kesulitan tersebutlah beliau berzikir dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanada fil zulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Dia berdoa memanggil kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kegelapan. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau, engkau tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki aib. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya akulah yang termasuk orang-orang yang zalim. Apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala dari zikirnya tersebut? Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi. Maka kami jawab, kami ijabah permohonannya dan kami selamatkan dia dari kedukaannya. Maka bagi yang sedang galau, yang sedang risau, yang sedang sedih, sedang gulana, jangan lupa kisah ini. Silahkan bisa amalkan zikirnya. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bersihkan nama Allah Subhanahu wa taala dan akui kesalahan kita. Insyaallah Allah akan selamatkan kita dari persoalan-persoalan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.